Cara membuat pasangan makin sayang saat LDR. Menaikkan kepercayaan dan cinta dalam hubungan LDR bisa menjadi hal yang sangat sulit, terutama ketika Anda dan pasangan telah membagi jarak yang jauh satu sama lain. Trik penting untuk menjaga hubungan tetap bahagia, yaitu meluangkan waktu untuk berbicara secara teratur dan menggunakan teknologi untuk tetap terhubung. Berikut adalah cara membuat pasangan makin sayang saat LDR. Yang pertama, terus berkomunikasi ketika Anda dan pasangan menjalani hubungan jarak jauh. Komunikasi menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan tetap sehat. Terus berbicara dengan pasangan, karena biasanya pasangan yang paling dicintai adalah mereka yang mendengarkan terlebih dahulu. Gunakan aplikasi pesan teks, telepon, atau video untuk berbicara secara teratur dan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cara mudah namun efektif untuk membangun kepercayaan dan cinta dalam LDR Anda. Kedua, jadwalkan waktu khusus. Mengatur waktu tetap untuk berkomunikasi juga penting dalam LDR dan penting untuk merencanakan kegiatan bersama saat Anda dan pasangan selalu terhubung. Meskipun jarak terpisah, tetap merencanakan meeting atau waktu khusus untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Jadwalkan waktu video call, menonton film bersama secara online, atau melakukan sesuatu yang Anda sukai dengan pasangan Anda akan meredakan rasa rindu dan membuat pasangan merasa dihargai. Ketiga, kirim hadiah di momen spesial. Mengirim hadiah di momen yang spesial seperti ulang tahun, hari jadi, atau hari raya juga merupakan cara yang tepat untuk membuat pasangan merasa dicintai. Batas geografis bisa sangat jauh, tetapi mengirimkan sesuatu yang dirancang atau dipilih dengan cermat bisa menjadi tanda besar cinta dan penghargaan. Mungkin dengan mengirimkan cake untuk ulang tahun atau membuatkan video kado, karena tindakan kecil dapat memberikan pengaruh besar pada orang lain. Keempat, perhatikan kebutuhan pasangan. Terlepas dari jarak jauh, memperhatikan kebutuhan pasangan juga sangat penting. Dengarkan ketika mereka bercerita tentang kesulitan, tentang orang-orang penting dalam hidup mereka, atau ide-ide cemerlang yang mereka miliki. Berikan pasangan dukungan yang diperlukan untuk melewati masa-masa sulit dan dorong untuk meraih tujuannya, bahkan jika jarak terpisah. Dengan cara ini, mereka akan merasa bahwa seseorang yang begitu mencintai mereka dan membelai kebutuhan mereka. Kelima, berikan kejutan yang tak terduga. Kejutan dapat menjadi semangat baru dalam hubungan jarak jauh Anda. Memberikan kejutan yang tak terduga bisa memberikan apresiasi dan membuat pasangan merasa dicintai secara konstan. Kejutan dapat berupa surat cinta atau kado kecil yang menunjukkan bahwa pasangan Anda jauh di pikiran. Hal ini juga bisa berupa hadiah yang istimewa dan menandakan makna yang dalam bagi kalian berdua. Kesimpulannya, menjaga hubungan tetap bahagia dalam LDR membutuhkan waktu dan energi dari kedua belah pihak. Teruslah berbicara dan terhubung dengan pasangan.
menetapkan waktu khusus untuk melakukan aktivitas bersama, mengirimkan hadiah di momen-momen penting, dan memberikan dukungan terhadap kebutuhan dan perkembangan pasangan, dapat membuat pasangan merasa dicintai, khususnya menjaga kepercayaan dan cinta yang tumbuh dalam LDR Anda. Hal ini harus diawali dengan kepercayaan dan perhatian dalam komunikasi antar pasangan. Sukses dengan hubungan LDR Anda. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.